Apakah kamu tahu kasus pembunuhan mahasiswa UI? Akseina Ahadori atau Aceh adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan tewas mengambang pada 26 Maret 2015 di Danau Kenanga di UI. Saat ditemukan, Akseina menggunakan tas yang diisi batu sebagai pemberat. Diduga hal itu dilakukan agar jasad tidak mengambang. Sampai hari ini, kasus kematian Akseina belum menemui titik terang alias jalan di tempat. Pelaku pembunuhan juga tidak diketahui. Setelah jasad mahasiswa Fakultas MIPA UI itu ditemukan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi. Ketika melakukan pemeriksaan, polisi mendapati adanya beberapa saksi yang tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan. Keterangan yang diberikan juga cenderung berubah-ubah. Ayah Aceh, Marsekal pertama, TNI Mardoto, mengaku bahwa dirinya tidak menerima perkembangan kasus tewasnya sang anak 8 tahun lalu.